banyak banget benda tajam di sekitar saya. Ini apa ya? Bentar dulu. Nyangkut. Oh, I really need it. Thank you. Lucu banget. Pagi niche. Oke, udah. Aku dapat minivan. Minivan kodok. Is it a frog? Aduh, nyangkut. Bentar. Kok sumo tenan. Ingin anjing. Dapat cermin. Cerminnya punya telinga, guys. Dan. Ini dipasang. Boleh. Dia ada gimana sih? Dia ada gantungannya gitu gak sih ini? Nih buat berdirinya. Omo. Ini apa ya? Animal sticky notes. Dia seperti ini. Cincin. Cermin. Yang kedua. Wih, ini agak berat ya, Wak, ya. Tidak melukai saya, mari. Geser dulu ini. Aduh. Saran agar sablon awet. Berlapis-lapis ya plastiknya. Omo. Why are you so far away? Wede. Kok udah wangi sih dia bajunya? Weh, aku gak bisa. Weng. Gini. Cinjeng. Ini ada aku. Purea. Purea. Sweet 17. Terus, aduh. Susah, Pak. Terima kasih. Ada sign language di belakangnya. Terima kasih. Terus
ada bulu kucing. I know it's very hard for me. Aku membukanya dengan benar, mereknya. Di, gimana nih? Hi, oh, astaga. Hi, I want to tell you something. Let's open it. Amin. Thank you. Ada letter. Gemas. Terima kasih. Thank you, Kak Sinta. Omo, kurema nan desu ka? Tas ya? Lucu banget. Mana sih? Agak sempit ya, sempit. Kenapa di akunya berhenti, cuy? Kenapa tuh? Dah. Cacang. Aduh, tas. Ini bisa di-crap gitu. It has another strap. Taruh sini. Tadi tuh ada stikernya, tahu mana ya? The pin. Mana tadi stiker? Oh, jatuh di kotaknya. Okay. Oh, ini dia. Next. Aduh. 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 Aduh.
sayang. Yepo, pink pink. Pink pink. Lucu banget, ada stikernya banyak-banyak. Mau aku mendapatkan stiker-stiker ini dengan gratis, Jonghyun. Sudah twice. Jonghyun only. Ya, sayang banget stiker. Kenma. Aku dapat Kei-chan, my boyfriend. Kamu udah mulai. Oh, dia Kei-chan tapi ada ininya juga. Ya Uni emang berisik. Maaf saudara-saudara. Ya tadi aku mencium wangi sesuatu itu. Ini apaan tuh? Mickey Mouse. Bukan Mickey Mouse Tapi mirip Mickey Mouse weh, lihat deh. Tapi kayak gak banyak kupingnya sih gitu. Mimin. Cangkau ini. Gimana sih bro?
sobek. Maaf ya. Tadi nggak ada namanya sih, dia jatuh. Cacau. Menon, lagi. Hah? Lagi. Ini apa nih? Wah, ada mereknya. Kita harus sembunyikan. Kipas. Kayak orang-orang tuh mikirnya saya langsung mau. Aku juga tadi dapat kipas. Sumpah, kipasnya udah berapa banyak? Iya, cuy. Tapi ada tempatnya. Pretty pretty boy of mine, just tell me you love me too, tell me you love me too. Salah kepencet aja, Wak. Mana ganteng, bro? Buset. Ada cheer-cheernya, mantap. Ini gimana sih? Nih. Wih, tas. Oh, apa ini? Oh, ini kartu ucapan ultah buat Freya. Gambar. Lucu banget Run BTS malam ini. Real, real, real. Oke, okay, oke. Okay. Kipas portable. Aku ngerti banget kalau tour geram banget. Kocak, thank you. Handbag. Lucu banget. Bentar, yang ini nanti dulu. Ini nanti dulu. Tada! Banget. Terus ada ini The Groove. Ada signnya guys. Ada sign membernya. Di grup yang hayalan. Terus ada ada mereknya bentar gimana ini. Tuh, jujur ya. Ini aku boleh cerita enggak ya? Member JKT itu lagi FOMO
buat beli ini tau. Sebenarnya tuh aku ini udah mau beli ini tuh dari lama banget, cuman kayak nanti dulu deh gitu kan. Terus akhirnya ada satu member yang udah punya, terus kayak semua member jadi ikutan, bahkan kakak hairdo kita sekarang pakai sirih. Kocak. Wah, thank you. Malu. Caca. Ini sisir. That's Ariel. Yes, I love Ariel. Thank you. Jangan kena Ariel aku. Kemas. Sisir apa itu? Sisir princess. Jujur, katanya tuh kan kok sisir ini tuh kayak bagus gitu loh. Yang kayak kalau misalnya kusut, itu nanti bisa gak kusut gitu kan. Tapi aku bukan tertarik karena itu, aku cuma tertarik karena dia princess aja. Hehe. Just tell me you love me too. Salah, bukan ini tadi, Bang. Mimpi dan hayalan. Copot ke sini. Ih, mataku jadi mengecil. Sisir mute, emang sisir. Oh iya, sisir kamu tuh juga itu ya. Aku lupa deh. Pokoknya bener-bener kayak member tuh pada beli gitu. Aku dapat JKT48 morning call. Walaupun ini udah jalan bulan Februari ya. Aku dapat kalender saya. Kita cek kita dapat foto siapa. Ada enggak ya? Udah diambil. Nih, gambar masuk. Aih. Mimpi dan foto itu di mana sih? Berarti aku benar enggak dapat foto. Omo. Ini yang versi Serenity. Oh, ini aku punya stiker. Like stiker. Lihat nih stikernya. Gak boleh lihat karena, weh, ini konten eksklusif bro. Weh, cepet kelamaan. Aha, semua pakai baju putih kecuali aku. Weh deh. Yepo. Ada CVO juga. Ahaha, ini bisa aku olok-olok, bukan olok-olok sih. Aku kirim ke CVO kayak gitu. Mau kasih ke. Deh, ini aku. Wede. Hancur. Gracia juga serem. Kan emang ini lagi pada serem. Emang kenapa? Salah kebalik bro. Good.
Lucu banget. Cisang. Okay, thank you. Nonton Indosuk lagi. Thank you. Wow. Nang out, nang out, nang out. Is that from Kananas? Is that from Kananas? Thank you. Thank you, Bastay. Weh, bunyi gitu aneh banget. Thank you, thank you, thank you. Arigatou gozaimasu. Next. Oh, gini. Wih. Drum. Dadah. Penguin. Penguin. Kalau itu bisa jadi kembaran adik kakak sama boneka penguin aku. Gak mau. Udah sih, nggak mau juga pingin aku. Nggak mau juga. Dia udah tua tahu umur pingin aku, kamu harus bilang dia mbah pingu. Itu kado ulang tahun aku umur 3 tahun dia. Cing 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 Tini. Thanks.
tonkatsu. Jeng-jeng. Ada Kak Sailor. Ini kayak aku tahu dia siapa, tapi aku gak nonton, tapi aku tahu. Nih, di Kokono Academia. Thank you. Sick. Next, aduh apa nih? Kotak. JKT TV ada Freya. Ini mana ya? Lupa. JKT TV ada Freya. Freya ngapain dia? Lupa kan? Lupa. Oh. Kalian harus nonton nanti. Tapi nanti aku belum selesai showroom. Be happy seven. Itu kalian harus nonton sih, kocak. Sumpah kita syutingnya kocak-kocak. Kita syutingnya ngakak abis aja. Ancur. Sebenarnya nggak terlalu pakai stiker sih, tapi aku suka beli stiker, bukan suka beli, suka ngeliatin stiker gitu karena kayak lucu. Cuman aku nggak pernah beli stiker karena menurut aku jarang pakai. Tapi kalau aku dikasih aku seneng banget, bro. I mean kayak cuti cecang. Oke, okay, selamat makan. Pre itu kacamatanya ada kaca ada. Kalian pasti karena tertipu Ashel ya. Ada bando ma hairpin. Ada apa niche? Lastly, stikernya lucu banget tuh ya. Woi. Korenani. Tas. Tas lagi. Thank you. Aku bisa gonta-ganti tas buat sekolah. Sekolah. Eh, lucu banget tasnya, weh. Ini kayak motif baju tidurnya Jongwon. Jongwon opa. Ini. Jongwon opa.
Loh bro, aku tertipu. Ternyata bukanya bukan dari sini, tapi dari sini. Aduh. Sayang banget, pikiran kan kebun gua. Aku juga kemarin habis beli banduk. Cukur pendek, cukur. Memangnya aku pergi ke apa namanya kalau tukang cukur cowok itu apa namanya? Barber shop. Bukan. Aduh. Ikat lagi. Kok gak bisa sih? Gak bisa cara ikat ya? Cuy. Pangkas rambut. Pet shop. Hah? Uyangu. Ya sebenarnya aku gara-gara nonton Uyangu juga sih mau potong pendek. Enggak sih, bercanda. Eh, apa karena benar karena Uyangu ya? Ceng ceng ceng. Oh, ini dulu bacanya. Thank you. Kita dapat surat. Thank you. Omo, balon. Balon. Thank you. Eh, lucu banget sih, Gudetama. Eh, Gudetama kan sampai kiril aku mah lucu banget, weh. Mantap perilaku mah. Dari siapa kah balon itu?
Kenapa nanya ke aku nih, nanyain Cige? Ini shawarma aku, mana aku tahu. Thank you. Lucu banget. Omo, ke Airin. Lucu banget. Kok bisa sih orang bikin kayak ginian? Pure ya. Ini apa? Oke. Aku dapat foto kartunya Airin, tapi nggak boleh lihat. Aku foto kartunya Kak Airin, Kak Airin. Ih, keren banget sih kok orang-orang bisa bikin gini. Ini namanya card holder ya. Wih, mantips. Saya ada apa lagi nih? Aku dapat vitamin. Vitamin yang notes-nya bisa aku baca gitu. Mau baca satu ah. Woi. Aduh. Pasti kok ada tadi aku mencium wangi-wangi gitu kayak. Lucu banget. Cuy, tutup gimana nih cuy? Tunggu bentar, aku ini harus ini tutup. Pamit ya bro. Lu pamit. Masih serahan. Kak Winter. Weh. Gak mau aku buka, sayang. Tapi ini lucu banget, weh. Lucu banget. Gak boleh. Gini. Nye. Oh. Umu. Terus ini pasti Kak Citeon. Ada Tati sticker set. Ini tato. Demi apa ini tato? Gak mau kalau misal temporary. Girls Generation, Young Wonhee. Gue. Boleh gak ya? Salah gimana nih caranya? Wih. Ah, enggak jago, cuy. Gimana ya, cuy? Wih. Enggak bisa. Tertawa jahat. Ini juga tato. Mantap. Ini lo beli aja? Hah? Buat Fioni. Kembar. Yang punya rumahnya, yang punya dia mana? Sama aja. Oh, sama. Sama.
Thank you. Kak Teyon, Kak Teyon. Katanya dia mau konser solo di sini. Ayo please. Om Jate, aku mau nonton Kak Teyon. Ini ada sumpah, tolong dong Rapunzel. Yang di depan. Ada. Ada. Di meja penuh action figure itu. Tau gak sih, aku kan udah pernah bilang kan, kakak Kastaf, kalau aku mau belajar alat musik. Tapi aku belum punya. Maksudnya nanti aku mau beli sendiri. Tapi belum punya waktu. Jujur baru. Sih, sekarang aku punya. Kak, aku udah punya. Kalau kurisang aku udah punya. Terus apa? Rapunzel mau main drum? Iya. Aku di sana sering beli air musik. Kocak. Lihat, aku punya ini kan. Rambutnya panjang sekali. Frank, kalian gue beresin ya. Wede. Kok dia gak bisa? Kamu gak bisa menukuk tangan kamu. Coba satu lagi yang gimbal. Rambutnya yang sudah rusak. Ntar dulu, coba bisa gak ya aku lewat? Tuh sebentar. Mana nih? Astagfirullahaladzim. Siapa yang menodai mukanya weh? Ternyata buluk banget ding. Dia agak keramas berapa hari ini. Dicoret. Di siapa yang nyoret mukanya weh? Siapa kan bajunya lagi? Dicoret. Siapa? Celananya juga dicoret. Kasian sekali. Nih kan kalau ini kan dia bisa ditekuk tangannya. Jadi siapa tahu bisa. Gimana sih? Gimana sih? Cermin kita tuh gimana sih? Tahu segini mesti. Wede, Mas Bro. Weh, bisa Bro. Tapi ya gimana ya, rambutnya udah kayak gitu. Sorry banget Bro. Yurika milik kita. Weh. Gini. Yuri kami kita sambil sambil main. Ada apa lagi? Ya ampun, Rapunzel. Lihat sampai nyangkut gitar di rambutnya. Apa tuh? Parah banget, kamu gak boleh mengatai boneka aku ini. Duduk sini dulu ya, Bas Bro. Ada satu lagi nih. Bukan satu sih, ada Bas banyak. Mana ya? Oh ini, bahkan di sini. Kamu kenapa tidak melihatnya? Tempat duduknya dengan dia. Hmm. Tempat duduknya. Bahkan dia tidak bisa duduk nih. No. Awiko. Mungkin ya, tungguin
temen yang di sini. Eh, ada temen kamu tuh, Ariel. Terus aja. Masuk TV apa? Kenapa aku masuk TV? Aku melakukan apa lagi? Next! T-shirt, T-shirt su, pakai baju putih, perasaan baru, kesedihan, yuk kita cuci bekas air bekas, jangan segera hilang. Nah, terus sekarang saya harus ngambil sendiri karena dia tiba-tiba ditelepon sama temannya. Allahu Akbar. Gede banget mas bro, apa tuh isinya? Misi. Aduh. Ini deh. Au. Ini buat gini. Hah? Aku dapat kalimba. Mary, Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Sudahlah. Hey, na 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 na. La 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 la. Yeah, 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 la la la. Twinkle, twinkle, little star. Nih, cek. Masih ada plastiknya.
Kalau kita nanti di bawah dulu. Aku belum nonton Elis Arisu. Lihat ini. Wih. Ada foto aku dan ada suratnya. Aku baca. Mbak Dukun. Gak nyangkut sih. Belum kepake aja sih. Freno. Gak salah, aneh ya Freno. Ya, ada sketchbook. Omo, thank you Kananas. Kananas bestie. Thank you. Kenma my love. Mantap Kenma.
Tau gak sih ternyata MBTI aku sama MBTI-nya kan malu sama. Emang kalo tuh kayak shock banget gitu, shock. Aku lagi nyamuk bro. Cocok bro, kalau sama cocok. Gak tau, pokoknya harus cocok. Kalau beda satu huruf juga mungkin cuma cuma beda satu huruf doang mungkin cocok. Gak tau sih. Jangan. Cina mencocok-cocokkan saya kecuali saya dan Ken mah. Bro just sharing his sidik jari, man. Dapat ini lagi. Flower. Ini kayak bucket gitu ya, bucket. Mantap. Panich, so berat. Okay, another tas. Wih deh, mantap. Tasnya polos gitu, I like. Kaget aku. Oh, pesawat kertas. Tergantung bisa atau enggak. Wah! Punya Kak Sarah. Ini apa ya?
jimat. Penanda buku. Oke. Okay. Make sense. Wali novel. Nah, Shiva itu disambung deh, sambung. Banget, thank you. Ta-da! Dino. Wangi sesuatu. Happy birthday. Kamu kenapa turun satu? Thank you. Kak Ciyuna. Tinggal. Oh, kayaknya ada the biggest one. Ah, ini dia. Si aneh, padahal aku taruh belakang kamera. Not the biggest one, but it's so big. Lucu banget tutupnya, lihat deh. Kayak bunga love-love. Sayang banget kalau aku buka selotipnya nanti ke robek. Boneka. Aku gak sabar mau keluar kota lagi deh. Kemas. Okay.
No, Jod gak jahat. Ini besok aku mau bawa ke teater. Terus aku tempelin. Tahu enggak sih yang kayak stiker aroma Jessie, aroma Fioni dan lain-lain. Itu tuh tersebar banget loh di teater karena kayak member-member tuh pada ngasih kan. Terus kayak kakak-kakak staffnya juga suka naro di device mereka. Weh. Baik sih. Ini besok aku bawa ke teater terus aku tempelin ke semua orang, Kak. Iya, tempel di kamera Bang Jabib, di kursinya. Terus bahkan di kotak jepit rambutnya Kakak Herdu juga ada stiker-stiker membre, weh. Dan novel juga. Ke Makassar, yang ke Makassar aku belum tahu. Nanti tunggu info dari Jot aja ya. Wow, look. So hot. Me so hot. Ta-dang. Ini kayaknya lebih cantik dia daripada aku. Uy. Oh ini yang ada. Uy. Nemu yepo ini anime kak, anime. Aku jadi seiyunya lah. Happy birthday. Rame banget orang-orang yang ulang tahun hari ini. Janjian ya kalian. Sama ini, weh. Semoga nextnya bisa ke Semarang lagi secepatnya ya, doain aja. Aku suka Semen, aku suka semua sih, aku suka jalan-jalan. Sudah habis. Lagi kemarin aku beli keripik beling. Kayak aku baru tahu keripik beling. Banjar baru. Kalau diundang nih? Bapak. Keripik beling. Oh, ini tulisannya tapi keripik beling top. Iya, aku tanya keripik kaca, tapi kayak di sini tulisannya keripik beling.
Papua. Aku pengen sih keluar tempat ke semua tempat yang belum pernah aku datengin. Abu, nggak tahu deh. Debus. Kan aku mbah. Samarinda. Amin. Doain aja kalau ada event Samarinda aku ikut. Who knows? Aku mau sih. Kabar kapan kamu enggak? Apa-apa? Kamu mau nyoba Wolfcut gak? Mau! Ini kan bukan Wolfcut kan? Tadinya aku tuh pengen Wolfcut, tapi karena rambut aku tipis, takutnya kalau misalnya Wolfcut tuh kan kayak bawahnya lebih tipis gitu kan, takutnya jadi kayak tipis banget gitu. Aku lagi nyari sih, kayak maksudnya yang bisa nebelin rambut gitu loh. Apa kayak serum kayak apa kayak. Tapi nanti aku pengen banget coba wolf cut. Nanti aku beruang. Thank you kak. Sama ini beruang. Enaknya ini. Soalnya kalau aku cepet banget panjang, tapi gak tebel gitu loh. Ada buaya, ada buaya, aku tinggal nyabut, depan rumah aku ada. Enggak, aku gak suka pedes. Pakai lidah buaya emang bisa beneran. Cerita pas di Palembang, kapan aku ke Palembang? Lampung. Di Lampung ini weh. Bandara di Lampung ada kayak pojok baca gitu, seru banget. Sebenarnya mungkin ada sih di semuanya. Cuman tuh kemarin tuh aku pas banget dapet gate yang ada pojok baca gitu, aku langsung kayak aku langsung baca. Amin. Makanya Bali sering-sering dong undang JKT. Member yang ngelaku ke Duren kayak Kak Cika deh. Ci Jesse juga kayaknya gak suka. Kak Cika tuh baru pertama kemarin kalau gak salah. Duren di Medan enak. Pengen paling kunjungin Jepang. Aku pengen ke teater AKB sih. Bukan AKB doang sih, tapi kayak kalau Jepang kan banyak kan berarti. Teater AKB, teater 48 Group,
terus pengen ke amusement park yang ada di Jepang. Terus sama ini weh, kalau nggak salah di Jepang tuh ada ini gak sih kayak amusement park yang isinya studio Ghibli gitu. Aku pengen ke situ. Lagu apa yang mau kamu buat next single? Apa aja sih? Yang penting aku send batunya. Kemarin ada yang bilang tuh Frey mirip Ken masuk ya. Waktu itu ada yang kayak nge-repost video aku yang makan durian itu kan. Terus Freya mirip Kenma wes. Mirip Siwon juga. Oke, mirip ya. Ayo kan. Kamu mau jadi pacar Kenma tapi mirip Kenma. Kan kata orang kalau mirip tuh Jo. Siwon, Siwon yang mana? Kak Siwon Suju. Om Kyuhyun, Kyuhyun, Sejong, Kim. Dan gitu ah. Jo. Siwon Agung. Siwon Son Benin. Kamu ada bias di Suju. Dulu tuh aku kan suka SNSD dulu kan. Jadi taunya boy group itu Suju. Suka Siwon sih. Siwon Son Benin. Sama aduh lupa aku namanya. Siapa 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 siapa? Enggak sih, kayaknya kalau Suju aku hampir suka semua sih. Aku suka semua sih. Hichul, Hichul Sonbeni. Terus Eunhyuk. Ryeowook. Ryeowook? Ryeowook? Kyohyun. Liteuk. Kayak bias. Kayak semua, semuanya aku suka sih. Mata hidung mirip Iwan. Semoga rezeki
Kayak nyanyi gue sama Ayu Lamin. Amin. Eh, Yesung juga. Yesung Sundani. Kalau Rain, oh aku tahu Rain Sundani gara-gara nonton Full House. Ya. Dulu mama aku nonton Full House kan. Terus aku sampai sekarang masih suka dengerin original soundtracknya sih. Yang apa? Apa sih original soundtracknya? Susah lupa. Aku punya playlist isinya original soundtracknya Full House. Lee Jong Hoon tuh yang Indo gak sih? Sekarang apa sih soundtracknya? Original soundtracknya tuh aku lupa deh. Kayak udah di kepala aku tapi la la la. Park Ji Sung tuh Park Ji Sung tuh NCT. Dita Karang Dita, Kak Dita aku tahu. Waktu itu kan pernah lihat juga kan waktu pas apa? Event yang di seberang FX aku lupa. Oh, Park Ji Sung tuh main bola. Tak tahu. Shen Lu tuh kalau lu cinta banget sama Shen Lu, wah. Kak Shen Lu. Joylan. Pernah lihat waktu pas Joylan. Kak Dita. Full House tayang kamu belum? Oh iya, Full House tahun berapa weh? Tapi kan ditayangin di Indonya pas aku udah lahir. Apa ya? Soundtracknya ya kayak udah di dikit lagi gitu loh. Kalian udah tau gak? Yang shalalalala itu. Kalau gagung aku kau. Di sini the playlist-nya di HP ini. Mumpah udah digetar-getar tuh ada di kepala aku tau. Entar. Allahu Akbar. Na 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 gitu kan? Na 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 na
Ini nih. Karena setahu lagu ini enak banget. Broski, broski, broski. I think I. Ini. Judulnya ini I think I. Aku kok yang hilang dulu. Descendant of the Sun aku gak nonton. Lucu lagi lagunya. Aku baru baca liriknya. Drakor yang aku nonton itu cuma yang benar-benar aku ikutin banget itu cuma Our Beloved Summer sama Strangers from Hell. Sisanya aku nggak nonton. Our Beloved Summer, yang si soundtracknya Kak Taehyung kan? Kak Taehyung. Oh yeah. Makan apa sih ini namanya? Cumi. Ada lagu dari Kak Taehyung. Tapi lagu bahasa Jepang aku suka banget, tapi aku lupa judulnya apa. Twenty-five, belum. Katanya mirip sama endingnya sedih kayak 20th Century Girl. Bukan I Envy You. I Envy You dia bahasa Korea. Yang bahasa Jepang mah. Terus aku lagi suka lagu 48 Group. Judulnya apa ya? Lupa. Aku catat sih judulnya, tapi aku gak bisa buka. I Do gak sih, gak masalah.
Do you love me? I do. Oh, I Kangkuling. Ah. Gak jelas. Ambil. Ini. Semangat lo guys. Ini judulnya I Do. Itu kan mirip sama Kenma. Ada maling masuk rumah. Kok ada sembilan lagi? Rebel coba. Dulu aku punya bajunya yang collab sama brand. Nih, Mayonaka. Ada rasa gak kok? Enggak semua. Tapi aku pernah nonton kayak salah satu MV-nya tuh salah satu performance gitu deh. Baby metal. Freya Metarudas. Ikut ekskul aku dulu. Waktu SD ikut ekskul nari sama dokter cilik. Waktu SMP ikut KIR. Gak jelas emang. Kayak mulai banget. Freya Metarudas.
Coba dengerin. Gak ada Rohis di sekolah kah? OSIS. Jadi ceritanya adalah aku tuh di daftar OSIS karena kan bentar aku di daftar OSIS, tapi di OSIS di sekolah aku itu, aku gak tahu sih di sekolah lain juga apa enggak, itu tuh ada tes tertulisnya gitu. Aku nyari apa ya? Gak bisa lagi. Ada tes tertulisnya gitu. Nah, di hari tes tertulis itu pagi adalah hari dimana aku seharusnya audisi kedua JKT48. Karena awalnya tuh aku mikirnya gini, kalau misalnya seandainya gak terima JKT, ya udah lanjut aja OSIS-nya. Kalau ternyata OSIS-nya kalau ternyata terima, kayaknya OSIS-nya aku lepas deh. Aku mikirnya gitu kan. Terus ternyata aku dapat panggilan buat audisi tahap kedua JKT kan. Hari Minggu tuh waktu, hari Minggu gak sih? Hari Minggu ya. Tapi di hari itu juga paginya adalah tes tertulis buat masuk OSIS. Jadi aku gak datang. Padahal tuh kayak gak tau sih, waktu itu tuh udah ada kakak kelas aku yang punya nomor telepon aku. Terus kayak, kenapa kamu kok gak datang? Gak aku jawab, aku males aja. Gue udah nyariin lu, itu udah ada nama lu di apa sih namanya ruangan ini, tapi lu nya gak ada. Emang hari Rabu ya? Aku gak inget sumpah. Terus ya udah, aku gak dateng, jadi aku gak masuk OSIS. Tapi aku nyesel sih aku gak masuk OSIS, kayak sejujurnya. Karena aku pengen aja gitu berkelompok, berorganisasi. Mau sih. Jadi aku mikir kayak kalau seandainya waktu itu aku tetap ikut tes, karena sebenarnya jamnya tuh enggak bentrok, enggak tahu sih. Emang tesnya tuh agak lebih pagi dibanding apa namanya? Audisinya, tapi kayak nggak tau, aku malas datang aja. Do you love me? BEM tuh apa sih? BEM. Badan eksekutif mahasiswa itu apa? Kayak OSIS juga, tapi versi kuliah. Diajarin bikin puisi sama siapa? Aku otodidak. Oh, OSIS yang kuliah. Ide bagus. Tapi rasa madu adalah rahasianya. Ini janji terlarang. Dengerin apa ya, Aj? Ketakutan tak rasakan. Permainan berbahaya. Tiba-tiba saling alasan kamu spill playlist karena tidak mau saja.
kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu. Oh iya, kacamatanya sama. Aku minus 2,75. Kejam gadang pernah. Gimana cara mendapatkan Ava Kurumi? Semoga tercapai segala keinginanmu. Selagi masih ada waktu. Lucu banget Kurumi weh. Ntar abis ini ya. Aku juga suka itu. Aku gak di silinder. Kenal Anet Idol Junior? Gak kenal sih, tapi aku tahu Kak Anet tuh cantik banget weh. Anet tuh cantik banget, Kak Anet. Please if you melihat ini, I like your style, you're so pretty. Kamu yepo, kamu yepo, yepo yepo. Kayak dia nonton aja, tapi kayak okay. Kamu yepo. Kepikiran warna rambut pernah sih, tapi aku belum boleh. Ya, harus tunggu umur 20-an. Kata kakaknya. Mana tadi sesaat ya? Sesaat kau hadir. I like that song too. Yes.
Dengarkanlah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Ku rela berpisah. Good night. Aku bitch yang ada ya. Apa namanya? Itu jam di jam 10. Judulnya Sesaat Kau Hadir. Seperti dulu bersama bayangmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi yang lalu. Akan segala kalanya to another lagu lagi. Tayo pasti pa-pa-pa-ra-ra. Komang tuh yang mana ya, aku lupa. Kayaknya aku belum pernah denger ya kalau gitu. Omo. Thank you Kak Nanas. Arigato gozaimasu. Pasti. Pasti. Ya, pasti. Ini gak ada yang request, tapi aku mau dengerin ini.
Oh ini. Lebih baik sendiri. Namun ku gagal lagi. Bocor gak sih? Kayaknya sih ya. Malam belum. Malam. Hawa, hanya satu keyakinanku. Ini warna purple. Ntar lagi aku absen ya. Ribu mau sampai berapa lagi? One more song, oke. Okay. Mama, oh mama, aku ingin pulang.
padamu. Ten to five. Eh, salah bro bro. Aku lupa. Till the end of time. Why are you so far away? Life is very hard for me. Pertanyaan yang konyol. The crush on you, really? Twitter Karma apa? Karma megang Twitter aku. Aku maunya menyetel lagu yang mau aku setel. Jadi kalian seperti mendengar lagu yang mau aku setel. Mana kalau nanti satu diiyakin, yang lainnya bingung. Pengen belajar gitar secepatnya nih. Kayaknya lagu ini deh. Kalau aku bikin cover nanti nonton ya. Gak tahu tapi. Omok 20.000 penonton pacaran 5 detik. No, no I don't want. Aku gak mau punya mantan. Ada sih mantan aku, Kak Giyama, tapi kayak nyodoh ah. Tau gak sih, aku mau cerita deh. Tapi gak apa-apa gak ya. Aku jadi pengen nonton itu tahu. Apa namanya? Stage play-nya Haikyuu di Jepang. Iya, berarti selain mau ke Theater 48 Group, terus mau ke Studio Ghibli, terus mau ke Amusement Park kartun-kartun princess itu. Aku mau ke stage play-nya Haikyuu.
aku kan aku follow salah satu aktor aktornya kan. Asuma Kosuke-san. Jadi aku pengen pengen lihat langsung ya. Walaupun aku mungkin bakal ngomong kayak bahasanya kayak tapi oke. Timo bareng Cevio. Ah. Kan Cevio juga follow Kak Asuma Kosuke. Asuma Kosuke song. Eh dia keren banget weh. Dia beneran kayak Oikawa banget weh. Kok bisa ya? Keren banget, mantap. Itu tuh kayak ngeliat Oikawa tuh terinspirasi dari dia, bukan dia terinspirasi oleh Oikawa. Asuma Kosuke-san sudah follow kita, jadi kayak ayo kak, ayo undang kita nonton stage play, aku mau menonton. Oke, tadi udah last song ya, udah last song, ini seperti penyiar radio apa ya yang kayak lucu gitu. Atebe. Sapa tep. Aku bisa membuat Kirana nananana. Nama aku Kirana. Katakan Adila. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak nyata kayak aku. Iya, kemesraan ini, oh my god, aku harus itu aja deh. Aku mau dengerin itu aja. Gak tau ya, aku suka vibesnya gitu loh. Terus tuh kayak lagu kemesraan ini tuh punya membekas di aku tuh pada sebuah apa ya namanya, memori yang bagus gitu, yang baik. Jadinya aku kalau misalnya ingat lagu ini tuh aku tenang, kayak suka gitu. Itu tuh bukan pertama kali aku denger lagu ini sih, tapi tuh lagu ini tuh kalau menurut aku identik sama memori yang pernah aku lewatin waktu kelas 1 SD. Waktu kelas 1 SD kan aku naik kelas 2 kan, liburan mau naik ke kelas 2 SD kan. Aku liburan di Jogja tuh sendirian, maksudnya aku berangkat ke Jogja sendiri, naik kereta, naik pesawat sendiri. Sampai sana tuh sama nenek aku gitu kan. Terus tuh memori dengan lagu ini adalah waktu itu aku jalan sama nenek aku ke pantai, yang mana ada acara keluarga di pantai itu kan. Terus nenek aku, mbah aku, terus keluarga-keluarga aku tuh habis selesai sambil nyanyi, apa sih, selama acara. Terus selesai acara apa selama acara ya, itu tuh nyanyi lagu ini. Jadi tuh kayak vibesnya tuh seneng gitu loh, lagu ini dinyanyiin sama satu keluarga yang lagi bersenang-senang di pantai. Pantai. Kayak wow, aku senang. Sangat berkesan. Burung cemas. Maaf ya, aku kalau misalnya terlalu excited aku jadi bingung. Castle. There's another castle. Omo, kananas lagi ke
Dekat aku sih mas, ada beruang-beruang juga tadi gemas. Sinar senyap. Ini utawarinya nenek aku, utawar. Kayak aku bisa nangis sih kalau denger lagu ini. Tujuh ada Kak April, 46 ada Kak Durian, 45 ada Kak Ramdanizo, 44 ada Kak Den, 43 ada Kak Fergie, 42 ada Kak Fahria Cuk, 41 ada Kak Hesa, 40 ada Kak Hasrul, 39 ada Kak Diwi, 38 ada Kak Glund, 37 ada Kak Nazila, Nada Fat, Taul, 36 ada Kak Ucil, 35 ada Kak Ismail, 34 ada Kak Aldi, 33 ada Kak Alan Badrika, 32 ada Kak Eko Saputra, 31 ada Kak Raka, 30 ada Kak Indah, 29 ada Kak Raimuki, 28 ada Kak Krul, 27 ada Kak F. Septian, 26 ada Kak Hans, 25 ada Kak Sembadi, 24 ada Kak Apan, 23 ada Kak Dianga Fadli, 22 ada Kak Seshi, 21 ada Kak Kelurahan, 20 ada Kak Peyek, 19 ada Kak Baya Artik, Beer Artik, 18 ada Kak A, 17 ada Kak Irgi, 16 ada Kak Rizky, Kinshi Joy, 35 ada Kak Bami Jawa, 14 ada Kak Adit, 13 ada Beni, Kak Beni Marut, 12 ada Kak Opa Sugoi, 11 ada Kak Nigel, 10 ada Kak Revan, 9 ada Kak Alsagia, 8 ada Kak Jimmy, 7 ada Kak Veronica, 6 ada Kak HBD, Kak Greya. Weh, ini foto pakai sama Kak Siske. 5 ada Kak Pur, 4 ada Kak Lubintau, 3 ada Kak Taki, 2 ada Kak Apipa, 1 ada Kak Nanas. Yeay, tadi giftnya ada dari Kak Sembadi, dari Kak Bintang Putra, dari Kak Novanta, dari Kak Razif, dari Kak Shashi, dari Kak dari Isni, dari Kak Pinot. Terima kasih ya. Ingin ku kenang selalu hatiku damai. Aku jadi ingat waktu itu pernah nyanyi lagu ini waktu itu pas acara on air terus pakai bahasa Jepang ya. Aku senang. Jiwaku tentram bersamamu. Fukaki ayo itsumate mamune ni. Fukaki ayo terenganmu. Kono tamashi. Salah. Sampingmu. Bisik, kamu kaget aku. Pose. Salah pencet. Salah pencet. Real aku mah. Dadah. Terima kasih. Bye bye. Turu.